Yo, welcome back, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza. Sekarang pengen bikin video tentang perbandingan senjata. Nah, senjatanya ini senjata apa? Senjata yang belum pernah ada. Bukan belum pernah ada sih, udah ada. Jadi ini senjata yang langka banget. Dan gue punya dua jenis senjata langka. Dan itu kayaknya baru satu orang yang punya deh, kalau yang satu jenisnya ini. Jadi gue langsung minta aja ke si Vincent gitu. Gue minjem senjata Vincent buat kita review nih malam ini ya. Hikari Boss. Ayo kita langsung chat dia. Hikari Boss. Yuk kita trade. Jadi gue udah ngechat dia dari kemarin gitu kan, buat minjem senjatanya untuk di review gitu. Nah sekarang langsung Hikari ini si Vincent. Dia punya YouTube channel juga, namanya Vincent. Nanti gue bisa dicek di deskripsi gitu. Jadi dia nih yang minjemin gue senjata ya. Jadi gue sekarang dipinjemin dua senjata yang amazing banget. Parah. Bentar, pinjem ya bos gitu kan. Kita izin dulu siapa yang punya. Nah, kita lihat ya. Oke, sip. Udah dipinjemin. Pertama-tama, kita lihat dulu sama senjatanya Rindi. Nah, ini Rindi ini satu build nih sama gue, tersingkir ya. Terus juga kita lihat senjata kita. Terus juga kita lihat senjatanya Vincent. Nah, di sini. Untuk Belly itu punya damage 710. Ya. Plus 9 nih. Untuk JKL plus 10 itu punya damage 737. Ini di level 231 dan Bali itu 240. Jadi lu mesti tinggi banget naikinnya ya. Dan di untuk Ranael gitu kan ya, senjata level 258 plus 9 dia punya damage 1149. Bedanya tuh hampir 400 sama senjata Jika Saber plus 9. Nah, abis itu dari ODI-nya, kita ke Sakiel dulu. Sakiel Greatsword ini punya damage 928 di plus 9 dan itu untuk level 206. Ini nih amazing banget gitu. Ini senjata sama kayak senjata berserker level 206 gitu ya. Dan di sini OP-nya nggak tanggung-tanggung, damage 30, attack speed 3. Ya emang manusia itu si Vincent emang kacau sih kalau ngopetin gitu kan. Hokinya parah gitu sampai ke tulang kan. Cielah kayak Korigor. Nah, senjata ini nih tadinya nih masih plus 0 gitu. Dia bikin ini cuma sehari bro. Lu bisa ngeliat di channel YouTube-nya dia, si Vincent Liswanto itu. Lu bisa ngeliat proses pembuatannya dan menurut gue ini gila banget sih ngebuatnya, parah gitu. Lebih parah dari pembuatan Ranael gitu kalau ngebuat Sakiel. Dan ini worth banget. Kenapa lu harus ngorbanin sebuah senjata yang mahal untuk dapetin Sakiel Greatsword plus 10? Kenapa gue bilang worth banget? Ya worth kalau lu punya modal untuk bikin jadi XG gitu. Karena senjata ini level 206 dan damage-nya itu gila banget. Di atas JKL gitu ya. Dan yang pasti dua senjata ini special item yang nggak mungkin bisa gue buat gitu kan. Oke, kita langsung coba aja, kita lihat efeknya. Damage gue langsung 1600, ada api-apinya bro. Wah, cocok banget nih. Oke, buat gue aja deh. Gimana tuh? Mungkin Vincent mau ngasih gue. Oh, nggak. Pakai skill Dominate. Ya. Oke. Jadi gue pengen nyoba pertama-tama itu pakai senjata kesayangan gue, Belly XG plus 9. Ini senjata gue yang the best banget. Gak pernah ada yang ngalahin gitu. Karena OPT-nya juga clean gitu kan ya, anjir. Orang-orang udah pake Sakiel Ranael, gue masih pake Belly. Plus 9 lagi anjir. Mending JKL coy. Gina. Oke, kita pakai Dominate. Dominate dengan equip pure punya gue gitu. Karena kita lihat Dominate-nya berapa. Kita coba 3 kali ya. 1, 2, 3, 1, 81 ini. Ibut banget, anjing damage gue parah, parah. Ini gak pake buff apa-apa ya. 2, 8. Dan yang ketiga, 8. Oke, Bali, the best. The best. Gue pengen dan gue buang, rasanya gue musnahin gitu kan ya, biar orang dewa tuh hilang satu gitu. Gue drop, gue jual ke NPC terus kabur. Vincent kan di US gitu kan, gak akan ke Indo juga gitu. Oke, sekarang kita pakai senjatanya Vincent, Sakiel Greatsword XG plus 9 dan option damage 30. Beda dikit, levelnya gedean gue coy.
Anjir, anjir, senjata level 206 kok overpower banget ya. Tadi damage tertinggi gue itu 86.000, 3 kali nanti kita hitung rata-ratanya. Nah, sekarang kita coba senjatanya si Vincent Sakiel, oke? Kita lihat berapa damage-nya. Jauh banget anjing damage-nya, parah. Jauh-jauh. Cepet. Kita lihat lagi. Error kali itu, kritikal ya. Kritikal. Kita coba lagi. Cepet, 11. The best. The best of the best. Ini status gue masih begini loh. Gue masih rata plus 9 gitu. Pet gue masih FBD gitu. Gimana yang imba gitu kan. Oke, yang terakhir. Oke. 110 sampai 111.000 damage-nya. Next, kita ganti lagi pakai Ranael. Nah, ini damage 10 nih OPT-nya ya, tapi damage base-nya 1100. ODI-nya dia 31. Kalau ini berapa? 29. Oke. Berarti Ranael ini damage-nya 1149 dengan ODI-nya 31%, OPT-nya damage 10 gitu kan, harusnya nih bisa lebih tinggi lagi ya. Feeling gue sih nyampe ke 130.000 gitu. Kita cek aja langsung ya. 1 2 3. 130. Enter gue. Udah ketebak gitu. Udah sering pakai senjata dewa gitu kan. Ini Ranael baru aja gue videoin gitu kan. Gue udah pegang semua Ranael job gitu. Asik. Oke, yang kedua kita lihat berapa? 136.000. Yang ketiga kita lihat 130. Balik lagi ke senjata kesayangan gue. Kadang nih bisa sampai 2 juta nih damage ini kan. Gue kayak dihina ya. Malu kan. Tai. Oke, sekarang kita mesti balikin equipnya ke Vincent. Penting kakak lihat Ranaelnya cil, mau lihat Ranael coy, gitu kan. Kita telepon dulu Vincent ya, langsung aja kita telepon. Halo, halo Vincent. Ya. Sini dong, gue lagi pamer nih, gue lagi dikumpulin sama orang-orang. Sama nih. Ya. Eh hey guys, ini gue lagi teleponan sama yang punya gitu kan, dan yang punyanya langsung gue summon pemiliknya di sini. Udah mau diminta, sedih dah. Eh, gue ngerasa dihina deh Sen, asli. Masa senjata level 206 kalah sih, lihat dong pedang asli gue gini nih. Tuh kan diketawain gitu kan orang mah. Iyahan gue, nih gue pinjemin gitu kan, gue pinjemin sebulan gitu kan. Nggak akan senjata kayak gini dipinjemin. Senjata level 200 modal murni. Iya, wah kacau. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu Vincent ini siapa, kalian bisa cek di YouTube-nya. YouTube-nya apa sih? Vincent Liswanto ya? Hikari Dota. Hikari Dota gitu, nanti bakalan ada di description gue, nanti dicek aja gitu. Dia juga main Dota juga, dan thank you banget ya Sen udah minjemin senjatanya gitu ya. Dan buat kalian, sorry gue gak bisa review banyak dengan senjata ini karena gue gak tahu mau ngetes di mana. Gak mungkin juga gue bawa ke waterway di senjata, takut gue men. Adanya lagi gue pakai, cara gue ke Bennett, dikejar gue sama si Vincent. Dah, nih gue balikin, takut Sen gue asli megang senjata lu. Gemeter. Masa damage pakai Bali kenanya 280.000, pakai Sakiel kena cepet. Jauh banget anjir. Mantap. Oke, thank you ya Sen ya. Thank you banget. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel gue Paramerizan, dan jangan lupa visit ke channelnya Hikari Dota ya Sen ya. Nah, kalau buat detail YouTube-nya Vincent nanti bakalan cek aja langsung di deskripsi. Oke, itu aja dari gue Farhan Riza. Bye bye Vincent, bye bye semuanya. Good night. Yo.